Ya, pokoknya lu kalau misalnya butuh bantuan apa-apa, ya hubungin kita aja, Jack. Namanya hidup di jalan yang kita nggak tahu, kan? Waduh, iya. Makasih banget nih, Bang. Iya, lu kan legend juga dari desa, kan, datanya. Pasti belum apa betul, kan, lu? Situasi kota tuh kayak gimana? Iya, betul tuh. Kita mah sebagai sesama profesi ya, supir online, harus saling membantu. Ngomong-ngomong, tinggal di mana? Kebetulan saya kontrak, Bang, di Vespucci. Oh, di Vespucci. Sebelah mananya tuh? Itu di perumahan ya, ada sungai-sungainya gitu, Bang. Oh, di sana. Iya, pernah tuh gue nganter ke sana. Wah, orderan masuk tuh. Ambil dah. Wah, iya nih, Bang. Saya ambil dulu ya. Iya, ambil dong duit, masa nggak lu ambil. Di mana jemputnya, Jack? Ini sih harusnya, oh dekat sini nih, Bang. Dekat Bang tuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Welcome to Mr. Ruli Channel. Gimana kabarnya? Baik-baik aja ya teman-teman ya. Kita balik lagi di GTA 5 Real Life Mode The Yellow Jack. Setelah lebih dari 1 tahun tidak upload ya. Terakhir upload 2023, terus baru upload lagi 2024. Aduh, sorry ya teman-teman. Nanti gue jelasin deh kenapa gue baru upload lagi. Oke, sekarang kita balik lagi di GTA 5 Real Life Mode The Yellow Jack. Kali ini kita ada di episode 27, teman-teman ya. Masih cukup jauh untuk target awal, yaitu episode 200. Oke, kita flashback sedikit. Di episode sebelumnya, episode 26, si Jack sudah pindah ke kota, teman-teman, dan sudah mengontrak di rumah baru ya. Rumah barunya yang di daerah rumah air, kalau kata anak-anak roleplay, teman-teman ya. Jadi dia sekarang di kota udah punya pekerjaan baru, yaitu sebagai supir taksi online, teman-teman. Dan ini teman-teman barunya Jack, supir-supir taksi online ya, yang lagi pada nongkrong nunggu orderan. Siapa nih yang sehari-hari suka make jasa supir taksi online? Mana tahu ketemu Jack kan di jalan. Oke, jadi tadi si Jack sudah dapat orderan. Sebelum Jack jemput pelanggannya, gue mau ngingetin lagi ke kalian nih buat jangan lupa like dulu videonya, teman-teman. Karena satu like dari kalian itu sangat berarti buat gue ya. Bikin lebih semangat gitu buat ngupload videonya. Dan buat yang belum klik tombol subscribe, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, teman-teman. Karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Jangan lupa juga buat nyalain tombol loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan kalau misalnya gue ada upload video baru, teman-teman ya. Alright, ini Jack mau ngasih lihat sedikit, teman-teman. Tuh, lagi pada ngantri tuh mobil-mobil taksi online-nya. Ada apa ya, Sigra apa? Apa ini yang paling depan tuh? Belakangnya mobil Jack, Cumi Darat ya, terus Kayla ya kalau gak salah. Gue lupa lagi nama-namanya. Ya itulah pokoknya ya. Oke, sekarang kita langsung saja meluncur untuk menjemput pelanggan, teman-teman. Karena ngomong-ngomong, kalau di real life sudah terlalu lama pelanggan kita menunggu ya. Kelamaan openingnya. Oke, ini dia mobilnya kita. Mobilnya Jack, Innova Cumi Darat, yang ternyata kepake di tempat baru buat dijadiin operasional taksi online, teman-teman ya. Ini lagi nongkrong di area area apa ya namanya ini ya, kalau di sini ya, aduh lupa lagi gue namanya, lupa inget apa sih ada tuh di real life namanya tuh area-area ini tuh. Pokoknya ini kita di bank besar ya, terus banyak tempat entertain. Oke, ini dia pelanggan kita sepertinya. Pak Simon? Iya, betul. Mari, Pak. Silakan naik. Sudah, Pak? Ya, sudah, Mas. Oke, teman-teman. Sekarang Jack sudah bersama penumpang pertamanya di hari pertama dia bekerja sebagai supir taksi online. Dan dia akan mengantarkan lokasinya ke rumah. Ternyata ini rumahnya kebetulan deket-deket rumahnya si Bejo ini, teman-teman. Daerah yang apa namanya, daerah perumahan-perumahan bagus nih.
Jadi gak terlalu jauh lah dari lokasi tadi. Wah, ada helikopter itu mendarat di sebelah kiri. Gila, jarang-jarang gak sih Innova Cumi darat narik taksi online gitu loh. Apa justru kalian ada yang pernah naik gitu mobil taksi online tapi Cumi darat gitu, ngebul knalpotnya. Wah, ini gak terasa udah mau sampai aja kita. Itu ada danaunya tuh. Ini kita masih lurus aja, Bro. Iya, lurus aja. Ikutin jalan ini aja, nanti saya arahin. Ini ke kiri ya, kita. Oke, baik. Kiri. Jadi ini kita ikutin jalan aja, nanti rumahnya di sebelah kanan. Ini, depan yang ini rumahnya ya. Di sini, Pak? Iya, di sini ya. Oke, terima kasih ya, Mas. Ya, sama-sama, Pak. Wih, keren juga itu mobil Velosnya. Sukarela ini kayaknya bapaknya. Oke, pelanggan pertama selesai. Cari pelanggan lagi ya. Jadi, kapan kita bisa mulai pindah ke rumah barunya, Pak? Besok udah bisa. Udah siap katanya, tinggal kita tempatin aja. Si Ucil gimana? Katanya mau pulang duluan dia. Iya, masih minggu depan dia, Pak, katanya. Oh, ya udah kalau begitu. Kita usahain pindah sebelum dia sampai. Biar nanti pas dia sampai udah nggak repot-repot lagi kita. Kalau Ucil gimana? Iya, nanti aku tanyain lagi deh. Pasti inget kapan. Kalau si Ocol belum ngabarin dia, Pak. Nanti sekalian deh dua-duanya aku tanyain pastinya kapan. Iya, coba deh kamu tanyain. Biar aku bisa atur waktu juga. Jemput dia di bandara nanti, kan? Iya, Pak. Nanti aku tanyain ya. Selamat siang, Bu. Mari, Bu, saya bantu. Boleh, Mas. Ini saya bawa anjing, gak apa-apa. Gak apa-apa, Bu. Bentar ya. Saya buka bagasi dulu, Bu. Oke, baik, Mas. Barangnya ada lagi, Bu? Gak ada, Mas. Udah itu aja. Oke, baik, Bu. Mau langsung jalan? Iya, langsung, Mas. Yuk. Sesuai aplikasi ya, Bu? Iya, Mas. Sesuai aplikasi. Oke. Sudah sampai, Bu. Saya bantu keluarkan barangnya, Bu. Boleh, Mas. Terima kasih ya, Mas. Iya, Bu. Sama-sama.
Satis les ya, Pak. Oke, silakan ditunggu. Alright teman-teman, ketemu lagi bersama Sultan Bejo setelah seminggu kemudian. Jadi ini Sultan Bejo lagi di bank nih. Dia baru selesai menyelesaikan sisa-sisa pembayaran untuk rumah barunya teman-teman. Dan by the way, kalau kalian lihat penampilannya Sultan Bejo ini baru nih. Abis rapi-rapi rambutnya tuh. Udah balik ke ganteng lagi, dia rapih lagi. Oke, jadi Sultan Bejo dan keluarga sudah pindah rumah teman-teman. Dan sekarang kalian akan dibawa untuk melihat rumah barunya Sultan Bejo. Nah, sekarang Sultan Bejo bawa Ferrari-nya nih. Asik. Wah, ini kalau di wilayah sini mobil mewah semua yang lewat ini ya. Oke teman-teman, jadi lokasi rumah barunya Sultan Bejo itu nggak jauh dari plang tulisan Hollywood teman-teman. Nah itu di atas itu tuh, kayaknya kelihatan nggak sih rumahnya? Coba mundur lagi. Nah itu kalian zoom coba yang bisa di zoom handphonenya. Pokoknya deket-deket situ ada rumah, itu rumah barunya Sultan Bejo teman-teman. Jadi kenapa Sultan Bejo harus pindah rumah? Di samping karena dia memang banyak duit teman-teman ya. Jadi rumah yang lama kan kebetulan masih sewa dan daerahnya itu berisik samping rel kereta teman-teman. Jadi mau ngobrol susah kalau kereta lewat, kalau misalnya mau tidur berisik kereta lewat. Nah akhirnya Bejo sama Juminten memutuskan buat pindah rumah aja lah. Nggak tanggung-tanggung ya, jadi rumah yang baru ini benar-benar di pelosok, daerah terpencil lah ya. Jauh dari keramaian dan jauh dari kebisingan rel kereta api tentunya. Lama ini ya, lanjut aja. Oke, jadi ini sambil jalan gue mau cerita sedikit ya. Karena di awal kan tadi gue bilang gue mau cerita kenapa gue baru upload lagi. Jadi semenjak gue upload video terakhir itu, gak lama kan GTA Online update ya. Nah, ketika GTA Online big update berubah versinya, kita ini yang main GTA 5 mod nungguin script hook-nya update supaya bisa main mod di GTA 5. Ah, kurang lebih begitulah. Nah, jadi ketika lama-lama nungguin script hook-nya update, ternyata mod map-nya ini jadi banyak error juga karena GTA Online-nya di versi baru, teman-teman. Akhirnya gue mutusin buat nungguin deh tuh. Biar si map yang gue pakai ini nih ya, Five Rail dan LA Revo ini update ke versi terbarunya teman-teman. Sebenarnya dia udah update di Desember, cuman ketika gue lihat, cara rumahnya di mana sih? Oh sebelah situ ya. Ketika gue lihat yang versi Desember banyak error juga dan nungguin versi Januari akhirnya. Gue sendiri juga mikir sebenarnya kenapa ini modder nggak bisa ngasih apa ibaratnya ya, file fix gitu ketika ada GTA update atau ada bug, ada crash segala macem gitu. Jadi mesti banget tuh nunggu big update selanjutnya teman-teman di bulan berikutnya. Kan bukan gimana-gimana ya. Ini mod kan gak murah juga buat kita beli. Jadinya ya mau gak mau gue nunggu yang ibaratnya udahlah nunggu beres semuanya dulu baru gue lanjutin lagi nih langganan gue di Patreonnya dia. Ya walaupun ternyata udah download yang update Januari nih gue nih akhirnya nih di awal bulan ini, ya masih ada error-errornya. Kadang-kadang gue suka nge-crash nih tengah jalan lagi nge-record gini teman-teman. Ya gitulah pokoknya sebuah dilema teman-teman, mau pakai mod ini atau enggak. Ah beda-beda nyampe nih tuh sebenarnya ya bagus ya, jadi nggak bosen kita pakai ini. GTA-nya kan berubah total, cuman di sisi lain ya gitulah. Kalau misalnya ada update GTA, ada error, repot. Waduh, mentok lagi nih.
bisa keluar nggak bisa naik nih. Waduh, nyangkut. Sebentar, ini kita berusaha masuk dulu teman-teman, karena lokasinya di sini ini. Waduh, PR nih mobil CPR nih, nggak bisa keluar kayaknya nih. Kita ambil ancang-ancang terlebih dahulu ya. Kita coba ancang-ancang dari jauh. 1, 2, 3. Nah, gue jadi inget dulu pernah pakai rumah yang jalan masuknya tuh curam juga deh di real life mode. Nah, jadi begitu ya curhatan gue teman-teman. Dilema nih sebenarnya nih, mau pakai yang mapnya berubah semua gitu kan biar nggak boring, apa tetap pakai map standar, cuman pakai mod-mod tertentu aja gitu kan biar kompatibel gitu. Cuman kalau sekarang gue pengen coba tetap pakai mod map LRFO ini sih. Waduh, mentok lagi di sini. Tapi kalau nanti kedepannya emang makin banyak ya bikin PR, nge-crash mulu atau banyak bug malah gitu kan, ya udahlah kita revert dulu ke GTA originalnya ya. By the way, kita sudah sampai di rumah barunya Bejo, teman-teman. Lokasinya benar-benar di bawah sign Hollywood ya. Kalau originalnya Vinewood. Ini dia. Tampak depan rumah barunya Sultan Bejo. Tapi di video kali ini, gue mau ngajak kalian tur bagian luarnya aja dulu ya. Dalamnya nanti kita pindahin mobil dulu yuk. Nah, ini jadi kita ada garasi luar sama garasi dalam, teman-teman. Ini nanti akan kita pilah-pilah nih untuk garasi yang dalam mobil apa aja, luar apa aja ya. Ini banyak lecet lah ini mobil, sini dulu deh ya. Karena nanti mau dibenerin kan ya. Oke. Ini garasi dalamnya nggak terlalu besar sih. Cuman ya cukup lah buat mobil-mobil yang jarang dipakai gitu kan. Oke, kita masukin BMW-nya. Mobil Bejo dikit banget ya. Waduh, hilang ini status sultannya kalau mobilnya segini doang mah. Kita parkir lagi di sebelah sini. Tuh, helipad kelihatan kan? Bayangin tuh, rumah barunya ada helipad. Padahal helikopternya belum punya ya. Oke, lah itu helikopter tuh. Kita pindahin mobil berikutnya. Ini mobil-mobil Bejo baru sadar gue ya. Sangat amat standar ya. Bugatti-nya standar, ya kan? BMW-nya doang itu yang Manhart udah. Terus, LaFerrari-nya standar. Ah, LaFerrari emang gitu aja sih, udah keren ya. Hellcat-nya nih. Itu ada dua mobil ya. Hellcat-nya masih standar. Kayaknya harus kita upgrade ya mobil-mobil Bejo ini. Alphard nih, supaya lebih ciamik gitu loh. Ciamik gak ada. Ini masih standar banget nih, hitam gini doang. Nanti gue coba cari-cari modnya ah, yang emang lebih bagus ya teman-teman. Ada body kit kah, ada modifikasinya kah, segala macem ya. 1, 2, 3. Tiga mobil di depan muat. Kirinya juga masih ada slot tadi. Mobil berikutnya kita pindahkan terlebih dahulu. Tapi Alphard sering dipakai sih. Mobil Juminten deh kita masukin deh. Ini kan jarang dipakai nih. Mbak Jumin kan jarang keluar ya teman-teman ya. Oke, bisa muter kita. Sama sih, lahan yang sebelumnya juga gede ya rumahnya ya. Cuman ya gitu, samping rel kereta. Oke, mobil Juminten kita parkir di dekat sofa dulu deh. Karena kita harus nyusun buat Ferrari juga nih nanti nih. Sudah. Ha. Ini kita lihat bagian depannya ya. Sebenarnya banyak saran dari kalian buat pakai rumahnya Jamal aja bang yang pas di Exodus. Pengen sih, cuman gue pengen apa ya, ada keinginan lebih buat ngasih yang baru gitu. Jadi gue cari-cari ada nggak ya selain rumahnya Jamal itu yang emang keren gitu, mansion gitu kan. Rumah Jamal itu yang di Exos sih udah perfect banget emangnya buat sekelas mansion buat orang sultan lah gitu kan. Tapi ini nggak kalah keren ya.
Tuh, rumah ini gak kalah keren. Nanti bakal gue ajak kalian room tour. Tapi kayaknya di next video aja itu room tournya ya. Soalnya rumahnya ini gede banget teman-teman. Ada lantai bawah, ada lantai atas, dan tentunya bagian belakangnya itu keren sekali gitu loh. Oke, jadi teman-teman, nanti kita lanjut lagi buat ngelihat room tour keseluruhan rumahnya Sultan Bejo teman-teman. Kalau begitu, thank you buat kalian udah nonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe tentunya teman-teman ya. Oh iya, doain juga ya supaya nggak ada problem nih mod. Sumpah bikin stres teman-teman. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Goodbye.